Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, rasanya dah lama aku tak buat video pasal burung. Dah dekat seminggu lebih aku tak post mengenai burung-burung aku. Dalam video kali ni, aku nak buat sedikit update mengenai si Rainbow dan Hagoromo. Lepas tu, Hagoromo dan juga English Baji. Aku nak buat sedikit update mengenai diorang. Ada sedikit berita gembira yang aku nak kongsikan dengan korang. Oh my god! Wow! Kejap lagi aku akan buat video mengenai diorang lah. Sekarang ni kita bercerita mengenai si Bobby. Bobby masih sihat, alhamdulillah. Baru lepas cuci sangkar dia, baru lepas mandikan dia, kita bagi dia main kereta. Naik kereta. Dia tak nak naik kereta ni, dia takut. Okey, itu update mengenai si Bobby. Dia sihat. Nah, okey lah, tak ada apa-apa sakit ke apa. Nanti kita nak kahwinkan dia. Okey, mengenai si Hagoromo, Hagoromo dan Rainbow, aku dah ambil dia bawa balik malam tadi. Anak dia 3 ekor. Kejap lagi aku ambil dia. Dia ada dekat belakang. Kejap lagi aku ambil dan tunjuk anak-anak dia kat korang. Jom kita pergi ambil anak-anak Rainbow dan Hagoromo. Kat belakang. Aku dah bawa balik dia malam tadi. Okey, korang stay tune dan tonton video ni sampai habis. Okey, ini pair Hagoromo dan Rainbow aku tu. Bahan RB itulah. Nama dia Rainbow. Tapi dia adalah bahan RB yang aku dah kahwinkan hari tu dekat kawan aku. Aku minta tolong dia breedkan jadi. So dia 4 biji telur itu hari, tetapi satu tu tak jadi, satu tu mati. Mungkin tak ada benih ke apa, aku tak tahulah. Cuma 3 sahaja yang menetas. Ni dia. Rainbow dan Hagoromo aku. Tu dia. Aku dah ambil dia malam tadi sebab kawan aku suruh ambil, aku ambil lah. So dia ada anak dia 3 ekor. Jom kita tengok anak dia. Anak dia semua dah besar dah. Tak nampak lah. Aku nak ambil anak dia bawa keluar. Sekejap eh. Kita ambil dulu yang pertama. Kita letak di atas kain. Yang ada yang pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga. Oops, sorry eh. Sebab aku tak ada stand kamera. Anak dia dah lari dah. Tu dia anak dia. Eh, sini. Anak dia dua ni dah besar. Dah boleh jalan dah. Dia berlari lah. Kita tengok salah satu anak dia. Ni anak dia. Kepala dia ada crested. Susah. Dia dah bergerak ni. Payah. Okay, ni nampak tak kepala dia. Sekejap. Tak boleh nak zoom. Kepala dia ada crested ni. Mungkin ikut mak dia tu. Warna mungkin ikut bapa dia. Ni dia. Lepas tu yang ni paling kecil. Yang paling kecil.
belum ada tumbuh bulu lagi. Yang ni, tengoklah. Yang ni mungkin yang pertama sekali netas. Ish, ya Allah, semua dah berjalan. Yang ni mungkin biasa je. Warna biru. Itulah warna anak-anak dia. Semua dah berjalan ni, Pak Ayah ni. Kita nyuruk dalam tu sekejap. Okey. Ni seekor lagi ni. Seekor lagi ni mungkin ikut warna mak dia lah. Mak macam pun bapak dia. Kepala dia crested. Yang ni mungkin aku nak ajar cakap kot. Nanti kita tengoklah video seterusnya. Sekejap kita ambil semua ni. Weh, sini semua. Ni anak-anak dia. Ada ni. Kesian dia jatuh. Ni tiga ekor anak. Anak hasil daripada baka ni. Dahlah, tersimpan dia. Mungkin tak jadi heli lagi. Tapi yang tak ada crested ni, belakang dia. Ni yang kepala tak ada crested. Tapi belakang dia ada sedikit lah. Ikut bulu mak dia heli. Ataupun hagoromo. Jom kita simpan dia balik. Okey. Simpan dia balik. Okey ni. Yang ni kepala crested. Tetapi belakang dia tak ada heli. Ini cuma kat kepala dia je. Ada sikit tapi tak berapa jadi. Okey, kita simpan balik. Yang ni kecil lagi tadi, yang paling kecil ni tak ada bulu lagi. Nanti kita tengok apa update mengenai dia. Okey. Lepas tu untuk penjagaan dia pula, aku letak roti tu. Nampak tak roti tu? Kalau korang ada anak dalam sangkar atau nesbok, korang kena letak roti ni. Korang basahkan supaya nanti diambil dan swap dekat anak-anak dia yang berada dalam nesbok ni. Ni si Rainbow. Dia dah tak boleh cakap dah, sebab dia dah campur dengan koloni hari tu ramai-ramai. Banyak-banyak. So dia dah tak boleh bercakap. Itu dah boleh cakap dia ni. Sakit. Okey, itu sajalah update mengenai anak-anak si Rainbow aku dan juga Hagoromo aku. Nanti anak dia dah besar nanti kita tengok hasil dia macam mana. Tapi mungkin seekor aku akan ambil dan ajar dia, training dia untuk bercakap. Yang lain lagi dua tu aku nak biarkan induk dia jaga. Supaya nanti dia bertelur lagi, dia pandai lah nak jaga anak dia. Ni pun dia dah pandai jaga anak dia sebenarnya. Cuma dua ekor lagi tu aku mungkin tak sempat dan tak ada masa untuk train semua. Sebab kalau nak train tiga ekor sekali serentak, memang agak susah eh. Korang kalau nak train dia bercakap ke, free fly ke, kena seekor-seekor. Dan korang asingkan daripada induk dia. Supaya dia tak dengar apa induk dia cakap. Semua dia tak meniru suara. Dan lebih jinak dan bonding dengan korang. Okay. Itu saja update mengenai dua ekor ni, Rainbow dan Hagoromo aku. Nanti kita next video kita update mengenai cara aku training semua balik. Nanti aku akan ajar balik dengan korang semualah. Kalau ada new subscriber aku semua yang tanya kan, nanti aku akan update balik. Okey, sampai di sini saja update mengenai dia ni. Kita nak update mengenai Hagoromo dan English Baji pula. Okey, jom. Okey. Sekarang update mengenai Hagoromo aku ni dan juga English Baji aku yang seekor lagi ni. Ni dia. Tu dua ekor tu. Sekejap eh. Tu dia. Update ataupun berita gembira mengenai apa ni, dua ekor ni ataupun satu pair ni adalah diorang dah bertelur eh. Damn! Diorang dah bertelur untuk best kali ketiga. Sorry kalau suara aku tak dengar. Jom kita tengok telur dia. Sekejap tu. Tada. Nampak dah ada telur. Best yang ketiga. Harap-harap yang ini ada benih lah. Ini dia telur yang kali ketiga dia aku pairkan. Satu biji je dulu. Mungkin baru lagi lepas beberapa minggu aku pairkan dua ekor ni. So diorang menunjukkan hasil ataupun tanda positif. Mungkin dia serasi. Itu dia.
nampak tu. Dan ni tadilah anak-anak si Rainbow tadi. Dia tempatkan kat sini. Dan ini adalah baji si aku semua. Ada dua pair. Nanti pun ni aku akan pairkan dan buat nest box untuk diorang. So itu sajalah update mengenai burung-burung baji aku yang dah bertelur, yang dah aku ambil bawa balik. Nanti aku akan train buat video semua. Korang stay tune. Nanti aku akan ajar balik lah cara nak swap dia pakai syringe tu macam mana, pecagari, pakai tube, nestum baby macam mana nak buat semua. Aku akan buat dalam next video. Korang stay tune dan tonton video aku yang aku akan upload setiap hari. Terima kasih kepada new subscriber. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Nanti aku akan teruskan buat video mengenai burung-burung aku. Okeylah, aku rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Ubi. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.